pukul 6 pagi waktu Brunei. Didahului dengan suara pengenalan, bergema menyelubungi seluruh angkasa dengan nada yang sayup, perkhidmatan Radio Brunei mula menampakkan bumbung persembahannya pada setiap menjelangnya cahaya dunia. Dengan sang surya mula menerangi alam manusia. Dengan sang surya mula menerangi alam semesta. Lagu kebangsaan menampakkan identiti negara beraja dan berdaulat. Disusuli dengan gema bacaan kitab-kitab suci Al-Quran, menandakan pengenalan negara yang berpegang kepada Islam sebagai agama rasmi. Perkhidmatan ini menghubungi rakyat dan penduduk di bumi bertuah Brunei Darussalam ini sebelum sebahagian besar dari masyarakatnya keluar sama ada untuk mencari nafkah atau menimba pendidikan. Menyambung dasar laut dengan tenaga 2000 MW di selatan Inggris untuk membolehkan pertukaran-pertukaran bekalan. Jika ditinjau, ini adalah sebahagian kecil dari kegiatan sehariannya yang disumbangkan untuk masyarakat. Sumbangan yang disalurkan oleh tenaga profesional dan separuh profesional yang merupakan salah satu projek kerajaan dulu yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negeri Brunei. Siaran rancangan-rancangnya berhasil memikat pendengarnya. Bangunan Masjid Omar Ali Saifuddin di tengah-tengah ibu negeri berdiri tersergam sebagai lambang keislaman, dan setiap masyarakat di Brunei maupun pelancong-pelancong yang tiba akan ternampak sebuah lagi bangunan yang menjadi pusat penyiaran apabila mereka berada di kawasan yang sama ini. Inilah bangunan Radio Brunei yang berlindung di bawah bumbung yang sama dengan Television Brunei. Kutipu tiada berdaya. Seperti lain-lain pejabat kerajaan atau syarikat-syarikat swasta, beginilah keadaannya setiap pagi apabila kaki tangan perkhidmatan radio mula melangkah untuk bertugas. Tetapi ada yang lebih awal lagi. Ah, Dayang dengan Dedang Surya. Perpustakaan Piring Hitam, salah satu bahagian perkhidmatan Radio Brunei yang tidak kurang sibuknya. Seperti lain-lain bahagian, pada setiap hari beginilah keadaannya. Piring-piring hitam dipinjam keluar untuk kegunaan dan terkadangkala ada yang menunggu sebelum yang dipulangkan. Memakai pakaian tebal bukannya demam, tapi hawa sejuk di bahagian ini disesuaikan dengan suhu tertentu untuk menyimpan piring-piring hitam. Kalau berhajat untuk meminjam piring-piring hitam, sila masuk. Berhubunglah dengan pegawai atau kaki tangan yang bertugas. Selamat pagi, Julie. Selamat pagi, Len. Apa kabar, Julie? Baik. Ada rekod baru? Belum ada lagi, Lai. Jadi, macam mana, Julie? Kita punya bilik piring hitam sekarang. Bilik perpustakaan piring hitam RTB hari ini adalah jauh membeza dari masa 10 tahun lalu. Apatah lagi 25 tahun lalu.
Hari ini bahagian ini mempunyai lebih 16,000 keping piring-piring hitam, iaitu Hindustan, lebih esok Melayu adalah 5,000 keping. Banyak bercampur dengan Arab, Hindustan itulah dan lain, lebih 7,000 keping piring-piring hitam Inggris, lebih kurang 4,000 piring hitam Cina lah, selain dari rekod-rekod sound effect. Waktu mula-mula radio dulu macam mana? Semasa saya bekerja di bahagian ini 25 tahun lalu, Radio Brunei hanya mempunyai lebih kurang 6 atau 700 keping piring-piring hitam. Jadi piring-piring hitam yang lama tu masih ada? Kami masih lagi menyimpan piring-piring hitam itu yang masih dapat digunakan, asalkan piring hitam itu tidak rosak atau scratch. Walaupun lagunya ada yang telah diubah sesuai. Kaki tangan bahagian ini masa ini berjumlah 8 orang. Itu 3 orang bahagian Melayu, 2 Cina, 3 bahagian Inggeris. Berbanding dengan hanya seorang saja 25 tahun. Baiklah, thank you Julie. I nak pinjam rekod tempat Ahmad dulu ya. Ya, keadaan perpustakaan piring hitam Radio Brunei sudah jauh berbeza dari 25 tahun lalu. Kalau dulu pemulihannya terhad, tetapi tidaklah sekarang. Ya, Auda, dengan lagu Hilangnya Sebuah Harapan dari Edi Selitonga itu tadi. Sekian Denang Suria untuk pagi ini buat hiburan Auda. Semoga Auda terhibur hendaknya. Dan esok kita akan bertemu lagi dalam Denang Suria dengan rakan sekerja yang lain pula. Untuk meneruskan rancangan kami pada pagi ini, saya serahkan kembali kepada rakan sekerja Salma Abdul Rahman. Terima kasih, Jam. Dan untuk panduan waktu sekarang pukul 8.30 pagi, seterusnya kita berhibur dengan hiburan untuk adik-adik. Rancangan kanak-kanak dari ketiga-tiga bahagian Melayu, Inggeris dan Cina mendapat sambutan hangat, terutamanya di kalangan anak-anak sekolah dan golongan belasan tahun kerana persembahannya begitu marip sekali. See the waters are rising high and fast too. Please help save us or we'll die. Oh no, this is terrible. Emily, one second. Emily, do that again. Try and be angry because the ants are coming to you, okay? The ants are coming to ask shelter from you. So you're going to sound angry, okay? Because you're eating your food and then... Whatever. Yeah. Okay, let's say, oh no, this is terrible.
like that, okay? Oh, no. Okay, let Emily do it. Come on, Emily. Oh, no. This is terrible. Dalam sehari, boleh dikatakan kesemua hampir 10 studio digunakan, termasuk 2 studio continuity. Walaupun lorong yang membahagikan studio-studio ini lengang, tetapi tidaklah begitu keadaannya di dalam studio. Cuba perhatikan lampu merah yang menandakan studio bertugas. Juga ada 2 orang yang berkongsi. 第三, 在美国禁止利比亚石油入口, 将不会影响世界石油市场。 第四, 澳洲、纽西兰和美国已经签署了一项。 Dalam satu lagi rakaman, cuba kita tinjau telatah kaki tangan perkhidmatan Melayu yang menjayakan satu rancangan mingguan menuju sasaran yang tertentu. Bayangku sebagai Ahad dan you sebagai Adam kecil, watak budak-budak lah biasa, anak-anak gadis. Manakala Sunting, you ambil peranan ini sebagai hantu yang menakutkan. Sunting, terpaksa you di sebelah sini. Sebelah sini, di belakang. Terpaksa suara jauh di kandang kita. You seperti biasa saja. Ali orang Palau. Minggu lepas, okay punya recording, tapi minggu ini baguskan lagi ya. Orang Abbas, begitu yeah. juga. You terpaksa lancarkan sedikit lakonan. Orang Daud sebagai opening, pembukaan. Biasanya sebelum latihan atau rakaman, penerbit terpaksa beradu kata dengan pelakon mengenai watak masing-masing. Atas ketilatunya entah, batang kumus dia juga. Kepelanya lagi tidak ada entah. Bagai-bagai saja kau ni wangnya. Banar, Mak. Oh, suang Palawani. Teluan banar kenak-kenaknya. Mengapa kan kepalau? Orang banar tu, anu tidur tu. Badi, apa tah? Nggak uyang mana? Uyang atu bete. Siapa kan bayani masuk? Dangai dulu. Pukul bay apa malam atu kian? Pukul satu bay, pukul satu. Idi, iya ti pulang menjawab dengan khayani. Penggunaan studio memang pesat walaupun semasa hari-hari kelepasan awam. Setiap penerbit rancangan lazimnya mencari kekosongan yang ekstra. Ini adalah salah sebuah rancangan tempatan yang diundang untuk merakamkan persembahan. Bagi melicinkan rakaman, taklimat diberikan supaya masa tidak terbuang. Haji Muhammad dan Sa'i dan Jalil juga dan dua penyanyi belum datang. Kukira lagu-lagu yang telah dihantar di awalan ni sudah pun katanya kamu latihan lah, cuman sudah latihan lah. Jadi sekarang kalau dapat recording ini lancar, katanya punya masa sedikit saja lagi. Cuma tu jam. Cuma sadiah lagu ni boleh you menyanyikan. Supaya you tadi katakan dah boleh lagu ni. Ini saja yang boleh lagu. Nanti kita cari lagu lain yang sudah dapat. Ya? Okey, tadi sekarang mulai recording. Setiap rakaman didahului dengan satu atau dua latihan bagi memastikan kelicinan rakaman. Lampu merah sebagai isyarat recording. Walaupun keadaan informal, namun disiplin studio dipatuhi sebagai tempat tidak boleh merokok, berkasut kulit dan bising. Hanya yang diperlukan ialah bahan yang akan menjadi rakaman. Selain dari pancaragam berbentuk sederhana atau kecil, studio ini juga boleh menampung rakaman kumpulan-kumpulan orkestra. Perbezaan alat-alat kelengkapan yang kita gunakan daripada tahun 57 hingga sekarang adalah jauh bezanya.
sebab dulu kita hanya menggunakan satu channel saja ataupun satu mikrofon. Pada masa ini kita telah mempunyai alat kelengkapan yang moden, boleh digunakan dalam 32 mikrofon. Dan dulu juga kita menggunakan hanya mono, sekarang stereo. Mengenai tape recorder, dulu kita cuma satu track, sekarang ada 8 track. Studio, dulu kita hanya satu studio, sekarang ada 9 studio, termasuklah dubbing studio. Bahagian Melayu yang mengandungi 30 orang kaki tangan, termasuk 9 kaki tangan sambilan, hari ini berkeupayaan menerbitkan 82 buah rancangan. 98% daripadanya rancangan tempatan. Ini adalah satu kemajuan dalam perkembangan perkhidmatannya. Bahagian Inggris mempunyai 10 orang kaki tangan, termasuk 7 sambilan. Ianya menyediakan 33 buah rancangan. Sementara bahagian Cina dengan tenaga 13 orang pekerja, termasuk 7 sambilan, yang menjalankan tugas sebagai pembaca berita dan juruhebah. Rancangan kedua-dua bahagian ini termasuklah yang diterima dari BBC, Hong Kong, Bangsa-Bangsa Bersatu dan Perbadanan Penyiaran Singapura. Kedudukan bahagian Melayu berasingan dengan bahagian Inggris dan Cina. Salah seorang penerbit rancangan mengusahakan bahan untuk rancangan dan majalah. Excellent. Untuk memasuki bahagian pertukangan, misalnya mengcek waktu, mungkin ada sesuatu appointment yang harus diselesaikan. Oh, tidak. Roster yang diteliti kemudian dia bertugas di continuity atau membaca berita. Dalam mata pelajaran yang berkenaan diperlukan. Pada masa ini aliran yang digunakan adalah Inggris. Oleh itu pemohon memainkan peranan penting ialah bahagian berita yang menyebarkan berita kepada orang ramai, khususnya di Brunei. Apatah lagi dengan ketiadaan akhbar harian di Brunei. Malah peranan itu dirasakan lebih penting. 25 tahun lalu, hanya 2 orang kaki tangan berita yang didatangkan dari Melaya. Pemberita dan penterjemah sebagai penyunting dan pembaca berita. Hari ini, bahagian berita menyiarkan 6 kali berita dalam bahasa Melayu, 3 kali bahasa Inggeris, 4 kali bahasa Cina dengan 2 logat Mandarin, Hokkien dan Cantonese masing-masing 1 kali. Untuk Dusun dan Iban masing-masing juga 1, sementara 2 siaran berita BBC selain dari Newsreel. Hello, Newsroom RTB. Sumber tempatan diperolehi dalam berbagai bentuk seperti melalui telefon, usaha liputan luar atau berdasarkan kenyataan dari jabatan kerajaan dan seumpamanya. Yes. Can you read it after me so I will be able to write it for you? This is about a visit. Yes. Sehari berita radio kira-kira 3 jam 40 minit. Sebahagian besarnya berita bahasa Melayu. Yes, I got it. Penerimaan berita BBC semakin baik sejak adanya satelit bumi di Telisai. Okay, thank you very much. I think that's all. Okay. Hope to see you here again. Okay, thank you, Jay. Thank you. Dalam tahun 1958, Radio Brunei sudah ada menerima berita luar negeri melalui kawat dari Singapura. Hari ini, syarikat-syarikat berita Reuters dan UPI, Press International, menjadi sumber berita luar negeri untuk Radio Brunei. Reuters mengirimkan berita melalui satelit dalam tahun 1980, sementara UPI dalam bulan Januari tahun ini. Dari berita kawat ini, ianya disunting dan disiarkan, seperti juga halnya dengan berita-berita tempatan. Keadaan bilik berita setelah melalui perkembangan selama 25 tahun dari sejak ia mula diadakan di Brunei amatlah besar sekali. Umpamanya sejak tertubuhnya TV di Brunei, bahagian berita mengendalikan bukan sahaja berita untuk radio tetapi juga untuk TV. Dan kaki tangan di RTB telah terpaksa dilatih semula
untuk menyesuaikan dengan keadaan penerbitan berita untuk TV yang amat berbeza dengan penerbitan berita untuk radio. Selain daripada itu, dengan perkembangan yang dihadapi, bahagian berita sekarang ini bukan lagi dikenali sebagai bahagian berita saja, tetapi telah berkembang kepada satu division dalam pertubuhan penyiaran radio televisyen Brunei, iaitu salah satu daripada tiga division terbesar di RTB, iaitu satu division rancangan, satu division kejuruteraan dan satu division berita dan hal ehwal semasa. Jadi ketiga-tiga division ini merupakan pillars yang penting yang menegakkan RTB di bawah pengarah dan timbalan pengarah. Ya, 7:15 menit pagi. Berita yang disediakan perlu disemak supaya yang disediakan difahami oleh pembacanya. Kerana ada di antaranya hanya sebagai pembaca, sementara ada juga penyuntingnya sebagai pembaca. Penyebutan adalah yang penting dan gaya penyampaian juga dikira. Beginilah keadaan dan cara pembaca menyampaikan berita. Peluang untuk Auda meninjau. Sebentar lagi akan kedengaran tanda waktu pukul 12:45 dan diikuti dengan siaran warta berita. Pukul 12:45 minit tengah hari waktu Brunei. Inilah Radio Brunei dengan siaran warta berita dibacakan oleh Awangku Sulaiman, Pengiran Haji Tua. Berita-berita utama dalam siaran ini. Britain telah menurunkan harga minyaknya sebanyak $4 setong dan merupakan yang kedua dalam masa satu bulan. Setiausaha negara Amerika berkata tidak ada bahayanya pada masa ini jika China mengendurkan hubungannya dengan Amerika Syarikat. Diplomat-diplomat masyarakat ekonomi Eropah hari ini gagal mencapai persetujuan untuk menghentikan import barang-barang Soviet Union. Di Auckland, New Zealand semalam, sepasang suami isteri yang lumpuh memperolehi anak kembar yang serupa. Sekarang inilah berita sepenuhnya. Rumah Kebajikan Orang Tua Negeri Brunei di Suria telah merayakan ulang tahun jubli peraknya semalam. Tetamu kehormat di majlis itu ialah pegawai daerah Blight, Awang Haji Puas. Hari ini perkhidmatan Radio Brunei beruntung mempunyai stesen-stesen pemancar yang besar dan moden dengan kaki tangan yang mahir. Meskipun demikian, usaha terus dibuat untuk meluas dan membisaikan lagi perkhidmatan pada mutu yang menjadi saingan kepada perkhidmatan luar. Ya, Auda yang dihormati sekalian, dengan ini sekian pertemuan kita di rancangan Autograf Pendengar keluarannya kali ini. Hingga di minggu depan, salam hormat dari saya di studio Radio Brunei. Satelit bumi di Telisai yang dikendalikan oleh Jabatan Telekom terus-menerus menjadi alat perhubungan antara perkhidmatan Radio Brunei dengan dunia luar. Di tengah-tengah bandar Brunei dalam tahun 1956, keadaannya tidaklah begitu sibuk dan pergerakan sehari-hari pun mudah kerana penduduknya belum begitu ramai. Apatah lagi kenderaan. Di sinilah letaknya bangunan tertuang udara Brunei. Bangunan ini sudah 4 kali bertukar tangan. Mula-mula sebagai tempat menyimpan barang-barang Jabatan Kerja Raya. Kemudian tertuang udara Brunei. Kemudian dijadikan pula Jabatan Sukatan dan Timbangan. Dan hari ini sebagai pejabat pencen negara. Rajah 4 pecahan ini menunjukkan 4 bahagian yang terdapat di tertuang udara atau stesen kecil Radio Brunei dalam tahun 1956. Kawasannya adalah terhad. Ianya menempatkan sebuah bilik alat pemancar di mana juga ditempatkan jurutera radio Mr. A. Tidang.
sebuah bilik piring hitam dan pita yang disatukan dengan pejabat am, sebuah bilik kawalan di mana terdapat alat-alat perakam. Di sinilah juga tempat pengurus stesen Mr. John Duclos dan sebuah studio. Bangunannya kecil. Inilah studio tunggal yang menampakkan keadaannya 25 tahun yang lalu. Kecil tetapi peranannya penting sebagai alat untuk merapatkan hubungan antara kerajaan dengan rakyat dan penduduk di negeri ini serta dengan dunia luar. Dua mesin Ampex, alat perakam dan untuk menerbitkan rancangan-rancangan dari pita jenis lama ini masih lagi boleh digunakan. Alat konsol mixture ini juga adalah di antara alat-alat kelengkapan termoden pada masa itu. Alat-alat pemancar, tiap-tiap sebuah bertenaga 660 watt, berkeupayaan mengeluarkan tenaga pemancaran 1.2 kilowatt. Semua alat-alat ini dipasang oleh Marconi, syarikat yang diberikan tugas untuk menyempurnakan pemasangannya. Dengan tenaga yang kecil, siarannya hanya dapat didengar antara 5 dan 7 batu dari bandar Brunei yang dipancarkan melalui gelombang sederhana 242.1 meter atau 1240 kilocycle. Perkhidmatan panduan penghujung tahun 1956 telah menampakkan kebolehan tertuang udara ini untuk meluaskan khidmat. Ianya mula menjalankan khidmat dalam bulan Mac tahun 1957 dengan persembahannya yang terhad selama dua suku jam antara jam 7.30 malam hingga 9.45 malam. Rancangan untuk membentuk perkhidmatan ini diluluskan oleh kertas jawatan kuasa pembangunan pada 13 Julai 1956 dan disahkan oleh Majlis Mesyuarat Negeri sebulan kemudian. Dari peruntukan sebanyak RM8,000 dalam anggaran perbelanjaan tahun 1955 untuk menyiasat pembangunannya, hanya RM282 sahaja digunakan. Syarikat Marconi yang menyediakan kelengkapan penyiaran Sarawak dan dianggap yang baik mendirikan pusat pemancar di sebelah timur dipilih menjalankan kerja-kerja hingga laporan dibuat dalam tahun 1956. Proses semakin rancak, jurutera Radio Marconi dari United Kingdom Mr. A.T. Dang. Dia telah dilantik sebagai jurutera radio tertuang udara Brunei dan berjaya melancarkan perkhidmatan panduan dan tidak lama kemudian diganti oleh Mr. Michael Chin. Mr. John Duclos yang diperbantukan oleh Kerajaan Singapura dalam tahun 1956 itu diberikan jawatan sebagai pengurus stesen. Mr. A.T. Dang dan Mr. John Duclos disifatkan sebagai pengasas perkhidmatan Radio Brunei. Meskipun pada mulanya perhubungan terhad kepada antara 5 dan 7 batu, namun ianya sudah cukup untuk memikat kecenderungan peminat-peminatnya. Rancangan mengandungi lagu-lagu hiburan dari piring peti nyanyi, rancangan agama, berita dunia dan tempatan dan rancangan-rancangan yang dirakam dari Radio Melaya dan Sarawak. Dari Sarawak, kebanyakannya rancangan sandiwara. Dan pada hari ini, 25 tahun lalu, iaitu 2 Mei 1957, suara tertuang udara Brunei yang pertama berkumandang di udara apabila perkhidmatannya dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Maulana As-Sultan yang kini dikenali sebagai Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Begawan Sultan. Pergerakan stesen semakin pesat setelah perasmiannya, di mana kaki tangan kejuruteraan dan rancangan sama-sama berganding bahu untuk menyuburkan lagi perkhidmatannya. Sebahagian dari latar belakang tertuang udara Brunei, dari skopnya yang terhad dengan siaran selama dua suku jam sehari, stesen kecil ini mengorak langkah bagi menjadikan perkembangannya satu kenyataan.
Beberapa waktu kemudian, rancangan dibuat untuk mendirikan bangunan tertuang udara yang lebih besar dan yang tetap di kawasan yang ada, iaitu kawasan bekas kediaman jururawat-jururawat perempuan di Jalan Elizabeth II, kira-kira 1,000 ela dari stesen pertama. Bangunan Jabatan Broadcasting yang besar itu dibina lengkap dengan 3 bilik studio dan pejabat-pejabat untuk bahagian pentadbiran dan kejuruteraan. Kerja-kerja yang dikendalikan oleh syarikat Marconi ini yang dibantu oleh kaki tangan kejuruteraan setempat dan dari Melaya dan Singapura ini berjalan menurut yang dijadualkan. Tenaga ditambah bagi pemancaran gelombang sederhana 20 kilowatt di Pekan Tutung dalam tahun 1958 itu dan sempat menjalankan tugas semasa pembukaan rasmi Masjid Omar Ali Saifuddin di Bandar Brunei. Begitu juga Majlis Pemasyhuran Perlembagaan Negeri 1959. Dan oleh kerana bertambahnya peranan dan khidmat Radio Brunei, maka lebih ramai lagi juru-juru teknik, pembantu-pembantu rancangan dan wartawan-wartawan dilantik dari Singapura dan Melaya. Jasa baik Radio Sarawak melatih anak-anak tempatan sejak tahun 1956 telah memupuk semangat pekerja lebih yakin dan mendorong lebih ramai lagi kaki tangan yang ingin tahu akan hal ehwal teknikal. Inilah bentuk Radio Brunei selepas stesen pertama di Jalan Kianggih. Dari bangunan dua tingkat ini juga, perhubungan dapat dibuat melalui saluran VHF ke Tutung dalam tahun 1958. Dari bangunan ini, siaran dari 2 suku jam sehari secara beransur-ansur ditambah kepada 20 jam sehari dalam 3 bahasa iaitu Bahasa Melayu, Inggeris dan Cina. Bagi menarik peminat-peminat, kerajaan menyediakan radio-radio murah supaya orang ramai dapat hiburan dan pengetahuan. Murah dibeli dengan ansuran RM5 tiap-tiap bulan. Pegawai-pegawai dari pejabat penerangan bergerak dari daerah ke daerah untuk menerangkan tentang penjualan, cara penggunaannya dan jaminan kepada pembeli-pembeli. Radio murah ini mula dijual akhir tahun 1957 dengan mendapat sambutan yang hangat di negara tetangga maupun di negara-negara yang lebih jauh dalam usaha untuk bertukar-tukar buah fikiran, mencari pengalaman dan mengusulkan sesuatu yang diharapkan akan dapat meninggikan lagi mutu penyiaran dan untuk mengenalkan Brunei. Dari sidang seperti ini, Brunei juga berpeluang untuk meninjau kegiatan-kegiatan penyiaran di negara anggota sebagai perbandingan dengan corak persembahan stesen di Brunei. Ketika perkhidmatan berkembang dalam tahun 1959, sebuah stesen pemancar penyiaran daerah di Kuala Belait dibina sebelum siapnya rancangan VHF yang dihubungkan dengan Kuala Belait dari Tutung. Stesen ini dikendalikan untuk pendengar-pendengar di Syria dan Kuala Belait dengan menggunakan 2 alat pemancar bertenaga rendah 660 watt. Siaran sehari 6 jam dibagikan kepada 2 waktu, pagi dan petang. Alat kelengkapan yang serupa dengan di Bandar Brunei dipasang di stesen Kuala Belait ini. Bangunan stesen yang comel ini dapat memenuhi hasrat masyarakat yang perlukan hiburan dan penerangan. Hanya sebilangan kecil tenaga yang bertugas diketuai oleh Pangeran Muhammad Piran Damit. Stesen ini mengandungi sebuah studio kecil, sebuah studio sederhana untuk rakaman dan sebuah bilik kawalan. Stesen ini dihentikan pertengahan tahun 1962 apabila rancangan dari stesen utama di Bandar Brunei berkembang pesat. Bagaimanapun ianya digunakan untuk rakaman hingga akhir tahun 1962 apabila stesen ini dibuka semula untuk menyiarkan rancangan-rancangan darurat. Perkhidmatannya ditutup semula buat kali kedua pertengahan tahun 1971 dan menjadi stesen relay. Perkhidmatan Radio Brunei memainkan peranan yang berkesan semasa keadaan darurat
yang membawa perhatian orang ramai tertumpu penuh kepada siaran-siaran yang dihebahkan. Unit perang urat saraf yang berdamping rapat dengan perkhidmatan Radio Brunei banyak memberikan bantuan di semua bidang. Tanpa menghiraukan keselamatan, kaki tangan dan pegawai-pegawai telah menguruskan terus stesen ini dengan menyiarkan berita-berita pada hampir setiap setengah jam. Selain dari bahagian rancangan yang banyak memainkan peranan, tidak terkecuali bahagian berita yang ketika itu diketuai oleh Encik Mustafa Yusof dari Melaya. Orang ramai terus diberitahu akan kedudukan sebenar dalam negeri. Selain dari siaran radio, alat-alat pembesar suara juga digunakan dalam gerakan di luar bagi memberikan keyakinan kepada orang ramai. Dalam tahun 1965, siaran gelombang pendek dan sederhana dipancarkan dari Barakas, mengenalkan dua rancangan berasingan dari dua rangkaian. Perkhidmatan Melayu di satu rangkaian dan bahagian Inggeris dan Cina di satu lagi rangkaian yang menggunakan stesen di Tutong dan Kuala Belait. Dan dari sejak itu juga, rancangan-rancangan yang lebih berkesan diusahakan untuk menjadikan stesen Radio Brunei sebagai pusat penyiaran yang memberikan khidmat lengkap kepada negara. Rancangan kemudian dibuat untuk mencantumkan Radio Brunei dengan Jabatan Penerangan sebagai langkah untuk menyatupadukan tenaga. Apakah sebabnya dan bilakah dua jabatan di antara penyiaran dan penerangan digabungkan? Jabatan penerangan ini digabungkan dengan radio kalau saya tak salah dalam akhir tahun 61. Sebab masa itu jabatan penerangan masih lagi duduk di Civic Center dan bangunan radio telah ada yang saya kalau saya tak silap pengasas yang pertama dalam radio ini iaitu Mr. John Doclose. Dan selepas dia diikuti pula oleh Encik Idris Shah apabila John Doclose telah balik semula ke Singapura dan diganti oleh Idris Shah yang dari BBC pada masa itu. Dan tujuannya pengeran digabungkan di antara dua jabatan ini pengeran? Tujuannya digabungkan Jabatan Penerangan dan Radio ini pada masa itu, kedua-dua jabatan ini adalah jabatan yang mustahak daripada segi penyiaran. Jadi selain daripada untuk menggabungkan tenaga dan juga untuk menyenangkan pentadbiran, sebab bagaimanapun tujuan antara radio dan penerangan ini adalah sama untuk memberi penjelasan dan penerangan kepada orang ramai. Jadi dengan sebab itu, untuk menyenangkan daripada segi pentadbiran dan juga untuk menyenangkan supaya pegawai yang bekerja di sini di Jabatan Penerangan dapat juga tenaganya digunakan di radio dan sebaliknya daripada radio dapat digunakan juga. Jadi kalau jabatan ini disatukan sebab maksudnya sama, jadi menyenangkan daripada segi pentadbiran dan melicinkan lagi segala-gala apa jua tujuan yang nak kita buat pada masa itu daripada segi penerangan yang dimaksudkan sebenarnya penerangan. Tuan G.V.D. Freitas, bekas pengarah penerangan dan perhubungan-perhubungan di British Hundreds, bekas penasihat UNESCO mengenai siaran radio kepada Togo, bekas wartawan di Afrika Selatan dan bekas ketua stesen radio di British Guiana, dilantik sebagai pengarah penyiaran dan penerangan Brunei dalam tahun 1964. Tuan Freitas, yang dikurniakan gelaran Datuk oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan kerana jasa-jasa baktinya kepada negara, bahawa kegemilangan masa depan perkhidmatan Radio Brunei yang dihasratkan telah menjadi satu kenyataan hari ini. Datuk Freitas menamatkan khidmat dalam tahun 1975 apabila terbentuknya RTB. Siaran perkhidmatan Radio Brunei dapat didengar dengan baik di negeri-negeri yang lebih jauh seperti di New Zealand, Australia, Sweden, Canada, California dan banyak lagi negara termasuk Jepun. Dan dengan penerimaan itu, negara-negara asing lebih kenal akan kedudukan dan keadaan negeri Brunei.
Mr. NJF Frigo, yang menjadi ketua jurutera penyiaran dan penerangan dalam bulan Ogos tahun 1965, menggantikan Mr. Michael Chin, banyak menyumbangkan daya ciptanya yang menarik. Mr. Frigo, yang pernah bertugas sebagai jurutera reka bentuk di BBC dan Singapura, dan sebagai jurutera radio di Zanzibar, telah mereka bentuk baru di stesen ini. Perkhidmatannya berakhir dalam tahun 1978. Perkembangan di bidang penyiaran dan teknikal disusuli dengan lain-lain perkembangan. Perkembangan untuk memberikan maklumat dan penerangan melalui penulisan. Perkhidmatan Radio Brunei berhasil menerbitkan majalah mingguannya yang digelar Suara Brunei dalam bulan April 1963. Berharga 50 sen senaskah, Suara Brunei mendapat sambutan hangat di kalangan orang ramai. Suara Brunei juga mendapat sambutan di negara tetangga. Dalam tahun 1965, perkembangan perkhidmatan penyiaran dan penerangan semakin pesat. Dan untuk keperluan itu, sebuah bangunan tambahan dan baru bersama Dewan Bahasa dan Pustaka dibina, disesuaikan dengan rancangan-rancangan perkembangan kerajaan. Batu asas bangunan penyiaran dan penerangan dan Dewan Bahasa dan Pustaka ini diletakkan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Maulana As-Sultan, yang kini dikenali sebagai Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Begawan Sultan. Jabatan Penyiaran dan Penerangan akan menyampaikan, menjelaskan, menghubungkan, menerangkan kepada rakyat dan penduduk dalam negeri ini hal ehwal negara seberapa dapat yang boleh, supaya dapat mereka memahami maksud kerajaan, yang mana perkara ini akan mendatangkan kebajikan, kebaikan kepada kerajaan, laila negara, dan juga kepada mereka sendiri. Pembinaannya memakan masa lebih kurang setahun. Bangunan 6 tingkat ini mengandungi beberapa buah studio, pejabat dan dewan raya. Ianya juga merupakan salah sebuah bangunan yang indah antara beberapa buah bangunan istimewa di ibu negeri. Pembinaannya siap dan dibuka rasmi oleh Yang Teramat Mulia Seri Paduka Pangeran Pemanca Sahibur Ra'i wal Musyawarah Pangeran Muda Haji Muhammad Alam. Adalah dua jabatan yang berasingan. Tetapi pada jika dilihat dari sudut batinnya, akan nampaklah perkaitannya yang erat. Dengan lain perkataan, bolehlah dikatakan sebagai dua badan, satu jiwa. Dewan Bahasa dan Pustaka adalah sebuah jabatan yang bertanggungjawab memegang peranan yang amat penting sebagai jentera yang terus berputar bagi memperluas dan menyebarkan penggunaan-penggunaan bahasa rasmi di kalangan rakyat. Dan Jabatan Penyiaran dan Penerangan pula menatang kedaulatan bahawa bahasa Melayu itu dalam melaksanakan peranannya sebagai jentera penerangan dengan menggunakan sebahagian besar penyiarannya dalam bahasa rasmi negara, iaitu bahasa Melayu. Sempena perasmian bangun baru dua jabatan ini, sampul surat pertama dengan stem-stem kenangan dijual pada hari perasmian itu. Kompleks bangunan tersebut mempunyai sebuah auditorium besar untuk kegunaan berbagai acara hiburan yang lengkap dengan serba-serbi moden. Persembahan-persembahan kebudayaan sering diadakan di Dewan Raya yang boleh menampung lebih kurang 550 orang penonton. Rancangan terus-menerus juga sering dibuat dari Dewan Raya ini. Meskipun hari ini Dewan tersebut diubah suai, namun penggunaannya untuk kedua-dua bahagian di stesen-stesen ini dapat disesuaikan menurut bentuk persembahannya.
Sebelum lebih ramai lagi kaki tangan yang bersara atau berpindah jabatan, Radio Brunei bergabung dengan televisyen di bawah pimpinan Datuk James Miller yang menjadi pegawai RTB. Setelah memegang jawatan eksekutif di bidang TV di beberapa buah negara termasuk di BBC dan Afrika, Datuk James Miller mula berkhidmat dalam tahun 1975 dengan membawa beberapa perubahan hingga menamatkan khidmatnya tahun lalu. Menyertai Datuk Miller ialah Tuan W. H. Jackson selaku penguasa jurutera yang sama-sama membisai dan meninggikan perjalanan di bidang kejuruteraan. Pengalamannya di bidang kejuruteraan luas dan telah memegang jawatan kanan di seberang laut termasuk di BBC sebelum dilantik. Tuan Jackson menamatkan khidmatnya bersama Datuk James Miller tahun lalu. Dapat Tuan Haji terangkan tentang pengalaman Awang Haji semasa berkhidmat dengan Radio Brunei dulu? Sebenarnya tugas saya di radio itu bukan juga berkenaan dengan rancangan-rancangan dan juga mengadakan segala jadual-jadual orang-orang yang menjalankan bertugas sebagai juruhebat. Dan lain daripada itu, pejabat-pejabat di radio berkenaan dengan macam kata orang bagian pentadbiran. Pentadbiran dan juga pembayaran-pembayaran orang-orang yang mengambil rekaman. Dan ada masa-masanya saya terpaksa keluar untuk menemu ramah di pejabat-pejabat di daerah-daerah seperti di Belayar, di Seria kah, ataupun di jalan lain-lain tempat. Dan selepas itu saya juga sebagai pemberita. Bukan pemberita, sebagai ini kata orang membaca warta berita. Baca warta berita. Warta berita. Pengalaman saya waktu berkhidmat dengan Perkhidmatan Melayu Radio Brunei memang banyak. Kerana dalam tahun-tahun 60-an membawa kepada tahun-tahun 70-an, pegawai di sana adalah kurang. Jadi saya masa itu bertugas sebagai pegawai rancangan, juga sebagai jurhebah pembaca warta berita dan juga sebagai penulis skrip. Banyak skrip-skrip yang saya usahakan. Antaranya ialah Bujang Si Gandam, Putri Bukit Tempain Pisang, Dewa Lembu Minyak dan berpuluh-puluh lagi yang saya lupa. Di samping itu saya juga bertugas sebagai juru rakam luar, mungkin dikatakan salah seorang juru teknik jugalah masa itu. Dan di samping pegawai tempatan yang ada, saya masih ingat lagi ada juga pegawai yang didatangkan daripada Malaysia ataupun Melaya masa itu, umpamanya Allahyarham Yusuf Imbi, Usman Kamarudin, Awang Jamil Abdullah yang masa ini berkhidmat di bahagian berita antara, dan dari Singapura Awang Hanafi Jupri hingga masa ini masih berkhidmat dengan kita. Dulu Hanafi ini sebagai jurhebah, dia yang sebetulnya dia ialah pembaca warta berita dan juga penterjemah warta berita, tapi juga diarahkan untuk membuat rancangan membantu bahagian radio. Dan salah seorang lagi yang masa ini masih berada dengan kita ialah Haji Yusuf Kadir yang dulu juga sebagai penterjemah berita dan juga membuat rancangan, dan kini beliau menjadi seorang pegawai kanan rancangan. Dan di samping pegawai tempatan ialah Dengku Intan, Ajah Zainab dan Dengku Ajah Mariam. Saya rasakan sifat dedikasi, kreatif dan tabah adalah salah satu prinsip penting bagi setiap penerbit rancangan. Latihan dan kerjasama di kalangan rakan sekerja banyak membantu saya menjalankan kerja. Kadang-kadang kerja teruk kerana tak menghiraukan waktu, tapi seronok. Saya tidak lupa juga jasa-jasa baik Encik John Duklu dan Idris Ahmad Shah kerana nasihat dan tunjuk ajar yang diberikan. Bahagian perpustakaan PITA yang dibentuk sejak lahirnya Radio Brunei telah dipisahkan dari bahagian perpustakaan Piring Hitam dalam bulan Jun 1980. Berikutan semakin meluasnya perkhidmatan dan penggunaan PITA-PITA seperti di bahagian perpustakaan Piring-Piring Hitam. Dulu,
penggunaan pita-pita tidaklah banyak kerana rancangan-rancangan radio pun tidak banyak pada masa itu. Penggunaannya mulai meluas apabila masa siaran bertambah dengan rancangan-rancangan tempatan yang perlu dirakam. Perpustakaan ini mengendalikan tugas bagi memenuhi keperluan segera dan harian, disesuaikan dengan kemampuan peruntukan pita-pita bagi rancangan. Bahagian ini juga merupakan pusat rujukan di mana pita-pita dibersihkan, diberisi bahan-bahan penting dan bersejarah disimpan. Hari ini kami mempunyai lebih dari 5,000 buah pita yang berisi dalam 3 bahasa, iaitu dalam bahasa Melayu, Inggeris dan Cina. Dengan kekitangan seramai 3 orang, iaitu termasuk saya sendiri, dari diri saya sendiri, kerja-kerja dapat dibagikan dengan sempurna dan berjalan dengan licin. Kami juga menerima kiriman-kiriman pita-pita dari negeri-negeri tetangga dan seberang laut, iaitu seperti BBC London, New Zealand, Australia, Jerman Barat, UNESCO, iaitu sebuah pertubuhan cawangan bangsa-bangsa bersatu dan lain-lainnya. Semuanya adalah berbentuk pendidikan dan pengetahuan am. Ada di antaranya kita beli dan ada yang dikirim percuma sebagai complimentary. Semua pita-pita yang berisi bahan-bahan yang penting dan bersejarah disimpan, iaitu di akib yang disalin semula dan diberikan kepada jabatan-jabatan berkenaan yang selalu memerlukannya, seperti Museum Brunei, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Bahagian Penerangan, Jabatan Setiausaha Kerajaan dan lain-lainnya. Perkhidmatannya kepada pertubuhan-pertubuhan kebajikan dan gedung-gedung pendidikan yang memerlukan adalah satu amalan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang menjadi pegangan kepada stesen ini untuk kepentingan kerajaan, negara dan rakyat. Dapat barangkali Tuan Haji Saleh menerangkan tentang perkhidmatan dan pengalaman Tuan Haji sendiri semasa berkhidmat di Jabatan Radio dan Televisyen Brunei. Saya mula berkhidmat di bahagian radio sejak Jabatan Radio dicantumkan dengan Jabatan Penerangan dalam tahun 1962. Dan pada masa itu, saya memegang Jabatan Timbalan Pengarah Radio dan Penerangan. Dan pengarahnya pada masa itu ialah Yang Berhormat Pengiran Datuk Setia Haji Muhammad Yusof bin Pengiran Haji Abdul Rahim, siapa yang pada ketika itu juga memegang jawatan penolong setiausaha kerajaan Brunei. Manakala perkhidmatan rancangan radio televisyen Brunei berwarna dilancarkan dalam tahun 1975, maka Jabatan Penerangan yang dulunya bergabung dengan Jabatan Radio telah dipisahkan dan Jabatan Radio dicantumkan dengan Jabatan Televisyen. Dan sebab-sebabnya mengapa jabatan tersebut dipisahkan dan ditempatkan di bawah kawalan Pejabat Setiausaha Kerajaan, mungkin inilah semata-mata untuk mengurangkan bebanan dan tanggungjawab yang akan dipikul oleh seorang pengawal, dan untuk mentadbirkan 33 buah pejabat adalah bukanlah satu perkara yang mudah, terutama sekali perkhidmatan televisyen berwarna di Brunei belum pernah diadakan. Satu lagi, apakah agaknya pandangan Awang Haji sendiri berhubung dengan rancangan-rancangan radio yang telah diterbitkan dan disiarkan dari dulu dan pada masa ini? Saya sungguh berasa kagum tentang usaha-usaha dan kebolehan-kebolehan yang telah dibuktikan oleh Perkhidmatan Melayu di Brunei dalam menerbitkan rancangan-rancangannya yang disiarkan sehari-hari
terutama sekali dalam siaran-siaran keagamaan. Dan kebolehan mereka menerbitkan sesuatu rancangan ini, maka kita dapatlah katakan yang mereka itu tidak jauh tertinggal oleh radio-radio stesen yang berhampiran dengan negeri Brunei. Apa yang kita harapkan supaya bahagian Inggeris dan Tionghoa radio Brunei akan dapat mengambil jejak langkah seperti apa yang dijalankan oleh Permata Melayu di Brunei untuk menerbitkan rancangan-rancangan yang berkesan. Maka dengan jalan menerbitkan rancangan-rancangan yang sedemikian, maka ini akan dapat sekurang-kurangnya mencerminkan atau membayangkan adat resam dan kebudayaan orang-orang Brunei sendiri pada pendengar-pendengar yang bukan Melayu. Bentai sekarang mulai bosong jenis de huayi jimu. Bentai cing wen lai mora dudong he dengburong di cita tingzong. Kecekapan perjalanan stesen juga melibatkan sumbangan dari semua bahagian yang termasuk bahagian pentadbiran dan beraneka corak perubahan yang menjamin kemantapan perkhidmatan dicapai melalui banyak proses. Dan pengalaman dari kebijaksanaan ketua-ketua yang silam dengan kerjasama kaki tangannya telah mewujudkan satu sistem bekerja, satu sistem pandangan atau prinsip-prinsip penyiaran yang tertentu yang terdapat hingga hari ini. Perkhidmatan yang teratur ini dilipat gandakan mutunya oleh pegawai-pegawai dan kaki tangan yang mewarisi perjalanan jentera pentadbiran. Purata bahagian pentadbiran ini mempunyai seramai 39 orang termasuk 16 untuk bahagian keuangan. Kaki tangan lelaki atau wanita adalah setaraf dalam melaksanakan tugas bagi kepentingan stesen. Kalau di lain tempat, ramai wanita memilih tempat untuk bekerja, tidak kurang pula keadaannya di stesen Radio Brunei. Kecekapan dan perpaduan dalam sistem bekerja juga menjadi pegangan untuk menganika corakkan rancangan. Setiap hari Selasa, jam 10.30 pagi adalah masa untuk pengurus penerbitan rancangan radio, ketua pengelola dan pengelola dari ketiga-tiga bahagian bersemuka membincangkan perkara semasa dan yang berbangkit, yang tujuannya untuk meninggikan mutu penerbitan, supaya apa yang dipersembahkan dapat menarik minat segenap lapisan masyarakat tentang perkembangan di negeri ini. Now we have done about until 5 months, I think. Yeah. So I feel, and after all, we are always having English people. Yeah. We don't have Asians. Just very low, so that the people go to sending the script all to the television, so they will play up here. Script writing, it must be the same amount to be paid to the writers. Kata sepakat dicapai membuktikan wujudnya persefahaman yang akan membisaikan lagi cara bekerja, mencari bahan dan diolah untuk rancangan dari orang ramai untuk orang ramai. Can you tell us what have been achieved in the line with the aims of establishment of such center? Yes, starting from 1975, I think it's been 8 years now. Our main objective for the center is to train young farmers or to train youth into this, to produce young farmers which could start their own farming as a full-time commercial farmers. Kemudahan-kemudahan teknik disertakan dengan kaki tangan yang terlatih dan berpengalaman. Rancangan yang disembahkan tidak sia-sia.
pada masa satu ini, cara menemu ramah melalui studio. Kemajuan rancangan juga adalah dengan kerjasama orang ramai. Kita tinjau salah satu cara bagaimana penerbit Radio Brunei mencari bahan. Hello，各位文莱的亲爱的观众、听众朋友，你们大家好。我们非常欢迎您到我们文莱来表演，跟非常到来文莱观光。这是不是您第一次到文莱来？不是，这是第二次了。现在您第二次到了这里，您内心的感觉是怎么样的呢？ 我感到很高兴，我能够再度有这个机会来到这里跟大家见面。 Like so, okay. Brian, if I can just interrupt you for just a minute. Now today's Monday and you're actually preparing to serve lunch. You weren't doing this last year, but this year you are doing lunches on 4 days of the week, aren't you? How does that cope with the children's, you know, classes and that sort of thing? Well, they've got now 4 days a week because we've got two groups. So probably next year we'll be running 5 days a week, probably with a few evenings as well attached. As from August, we take in second years, so the workload becomes a little bit more complicated. Setiap bahan yang dirakam, sama ada temu ramah, ucapan-ucapan, hiburan-hiburan, rancangan untuk pendidikan, sandiwara dan sebagainya, perlu disunting bagi mutu persembahan. Selagi mampu belajar, belajarlah nak. Alat baru memudahkan penerbit bekerja segera dan cepat. Adunan suara untuk mengesankan lagi kandungan rancangan biasanya menggunakan satu atau dua lagi mesin seperti ini. Mak dengar kau lulus, Maria? Iya, Mak. Dan tahun ini, Maria ada peluang untuk menyambung pelajaran ke tingkatan 6. Tapi, Mak, kenapa pula, Maria? Barangkali ramai di antara pendengar yang belum mengetahui mengenai proses selepas rakaman dan suntingan. Kau tengoklah. Tidak sebegitu mudah untuk menerbitkan apa jua jenis rancangan, biarpun rancangan semudah yang difikirkan. Preview kandungan dan bentuk format akan menghakimkan nasib satu-satu rancangan, sama ada ianya hidup untuk menjadi tatapan masyarakat atau sebaliknya. Inilah yang menjadi tanggungjawab penerbit dan bahagian rancangan. Mutu rancangan sebagai pengadil kepada kebijaksanaan dan kualiti seseorang penerbit. Gabungan antara radio dan televisyen membawa tanggungjawab yang lebih luas. Sebanyak mana bahagian rancangan dan teknikal memainkan peranan, begitu juga bahagian ini. Memerlukan pengangkutan juga melalui beberapa proses. Tanggungjawab bahagian ini adalah bagi menentukan kenderaan tersedia bergerak dan tiba di matlamat tepat pada waktunya. Bahagian ini mempunyai 13 orang kaki tangan, termasuk seorang ketua. Bolehlah dikatakan, setiap hari, termasuk hari kelepasan awam, purata gerakan dijalankan 10 tugas sehari. Dami, kau belai. Kacik punya kan? Arahan diterima, tugas disempurnakan. Bahagian ini mempunyai 9 buah kenderaan Land Rover, termasuk yang digunakan oleh bahagian siaran luar radio. Menjalankan tugas tidak kira masa, bergantung kepada keperluan penerbit rancangan dan kaki tangan teknikal. Ah.
Hai, kemana agaknya kereta ni Robert ni? Pagi-pagi lagi dah keluar. Oh, si Awang. Tak nampak pun kaki tangan rancangan. Kesemuanya kaki tangan teknik aja ni. Kuang peksa pula. Kemana nak ditujunya? Menyelekuh ke Jurudong Park? Mungkin satu tugas bagi siaran luar. Kerja-kerja seperti ini adalah ditugaskan kepada juru-juru teknik unit siaran luar. Biasanya persediaan-persediaan awal diperlukan untuk mendapatkan talian antara pusat di mana acara itu diadakan dengan bilik kawalan radio di stesen. Penyelarasan dan menurut rancangan yang dijenterakan merupakan asas bagi satu-satu kejayaan. Ini termasuklah kerja-kerja seperti ini. Kecekapan perhubungan juga melibatkan banyak tenaga, termasuk kaki tangan Jabatan Telekom yang menyediakan talian. Bagian A, A input. Penyelarasan sistem perhubungan antara dua bahagian ini adalah merupakan talian perhubungan yang penting bagi saluran hebahan yang baik untuk siaran. Halo, selamat pagi bilik kawalan radio. Selamat pagi Pengiran Haji Muhammad daripada Jurudong Park. Ya. Line test OB 7 dan 9 untuk perlawanan polo di antara Brunei dengan England. Ya. Harap pemberapa dapat mencek OB 7 di sana. OB 7 dan 9 ya. OB 7. Jadi mula-mula ni Haji akan menggunakan OB berapa tu ya? OB 7. OB 7 ya. OB 7 dan sekarang berapa mengantar tu satu KC dari sini. Ya, sebentar ya kami buat persediaan ya. Baik. Ah ya, lanjut. Ya. 31.5 ya. 31.5 boleh terima atau tidak? Sebentar ya. Ya, jadi kita menggunakan OB 7 untuk siaran langsung pada petang ini. Dan sekarang peramba menggunakan mikrofon pula untuk mencuba bagaimana keadaan daripada sini dan di bilik kawalan siaran radio. Kerjasama, persefahaman dan tahu akan tugas akan lebih menjayakan rancangan. Sempurna talian dibuat, mengambil alih sebahagian dari tugas untuk memasukkan siaran ialah penerbit yang sekaligus sebagai pengulas siaran langsung seperti ini. Mencatatkan gol yang pertama ini terserahlah kepada pemain-pemain. Pukulan bebas akan dilakukan oleh salah seorang pemain perdana. Ia baru saja memukul. Itu dia pukulan tapi tidak begitu kencang. Campuzano coba berkejar-kejar di antara satu sama lain untuk mengejar bola. Masih lagi Campuzano cuba membuat... Beginilah keadaan petugas dalam mana-mana jua perkhidmatan siaran luar. Kalau ulasan-ulasan banyak dapat dibuat oleh penerbit, dari pendengar juga tidak kurang banyaknya. Saya memang meminat dari dulu lagi rancangan radio ini. Sebagaimana rancangan radio yang ada sekarang. Jadi bahagian rancangan, seperti mana rancangan-rancangan bola sipak, dan rancangan-rancangan lagu Melayu asli, dan tambah lagi sekarang rancangan bahagian berkenaan dan agama. Kalau lah dapat sekiranya bahagian agama itu dipanjangkan masanya, supaya adalah rancangan agama itu berkesan, bukan saja pada anak-anak, bahkan orang tua-tua. Sorry if I'm not very interested. Are you listening to Radio Brunei programs, sir? Yes, I listen to Radio Brunei programs quite often. Something like, what program you like best? The program I watch most, because mainly I'm always in at lunchtime, is the lunchtime program, especially the local news, the English news, and also what's on, what's off, and the other informative things that are in that program, especially the music, the English music I find very good. Are you following the BBC news, something like in the morning? In the mornings, yeah, always 8:15, I listen to the World Service.
Well, I'm sure you are quite a regular listener to Radio Brunei. Even now, I'm listening to the radio. ...25 tahun yang lalu, meskipun penduduk di Brunei tidak sampai 100,000 orang, namun pemilik-pemilik peti radio banyak juga bilangannya, apatah lagi hari ini. Peminat radio melibatkan semua golongan masyarakat. Tidak semuanya yang mempunyai minat yang sama, dan tidak juga semuanya mempunyai masa yang sama untuk mengikuti rancangan-rancangan. Namun demikian, penyiaran radio Brunei seperti mana-mana jua perkhidmatan radio mampu memenuhi hasrat kerajaan dan orang ramai. Berikut. Oh, rancangan ujilah bahasa kita. Kawan-kawannya menghadiahkan se...titik-titik-titik cincin di hari jadinya tahun lalu. Saya serahkan kepada Maktab Suar sebentuk jawapan tepat. Rancangan untuk kanak-kanak sama diminati oleh semua peringkat umur. Si ibu tengah mencuci tetapi telinga dipasang untuk sama-sama menikmati persembahan bercorak hiburan dan pendidikan. Awang, kita berminat dalam rancangan Radio Brunei. Apa rancangan yang kita suka sekali? Pertama, saya suka dengar berita dalam bahasa Inggris dan bahasa Melayu juga. Kemudian lagu-lagu Hindustan, sukan juga, dan drama Purbawara. Drama Purbawara Brunei? Iya. Apa sebabnya kita suka dengar rancangan Purbawara? Sebab itu berkenan dengan kebudayaan orang Melayu. Bagaimana berhubung dengan penerimaan, reception? Penerimaan puas hati. Memuaskan, ya? Memuaskan. Baik, terima kasih. Sama. Oh, Cik Dayang. Ya. Kita minat dalam rancangan-rancangan radio. Ya, saya minat rancangan radio. Rancangan-rancangan yang saya minat ialah barang-barang peristiwa, soal jauh agama, bagian hiburan dan ruangan kita ni. Lagu-lagu permintaan? Lagu permintaan pun saya minat, tapi bagian asli lah. Asli, ya. Apakah sebabnya Dayang minati dalam rancangan Baria? Saya minati kerana dapat mengetahui hal-hal ehwal luar negeri dan sebagai hiburan juga lah. Apakah di antara rancangan-rancangan yang awang minati daripada perkhidmatan Radio Brunei? Ya, saya begitu gemar dalam rancangan hiburan dan sukan dan berita. Lain-lain rancangan umpamanya macam sandiwara? Sandiwara begitu minat juga, tetapi memandangkan masa kena saya bertugas kan. Jadi kecuali hujung minggu saya dapat mendengarkan. Barangkali sehari berapa kali kita mendengar Radio Brunei? Dalam sekali sehari ada 3 kali, itu pagi dan tengah hari, begitu petang. Waktu rehat. Rehat, ya. Ada lain-lain yang barangkali kita ingin cakapkan berhubung dengan Radio Brunei? Ya, pada masa ini saya ucapkan terima kasih kepada siaran Radio Brunei kerana banyak menyiarkan siaran tempatan. Nah, itu dan masa pun dipanjangkan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bengkel pemeliharaan Radio Brunei yang semakin sophisticated sering menghadapi cabaran apabila jentera dan mesin baru digunakan bagi menjamin perkhidmatannya yang lebih baik dan memuaskan. Tenaga kejuruteraan yang pada mulanya tidak sampai 10 orang membawa kepada 31 orang dalam tahun 60-an dan hari ini bilangannya berlipat ganda dengan ramai lagi anak-anak muda diambil untuk membolehkan mereka mengendalikan tugas-tugas yang tidak pernah dilakukannya sebelum terbentuknya stesen Radio Brunei. Bagi menjamin kemantapan perkhidmatan, kakitangan kejuruteraan yang mahir diperlukan. Dan kerana itu, ramai lagi kakitangan yang dihantar ke seberang laut untuk mengikuti latihan. Rancangan-rancangan atau berita-berita dari luar seperti BBC yang didatangkan secara langsung
biasanya melalui bilik kawalan utama sebelum ianya dapat disalurkan ke udara. Bilik kawalan utama ini bertugas selagi pemancaran ke udara. Pendek kata, ianya merupakan ibu kepada pemancaran. Dengan bertambahnya kemudahan-kemudahan teknikal, bilik MCR ini mampu menyalurkan ke udara semua rancangan, termasuk hiburan stereo yang digunakan beberapa tahun yang lalu. Okay. Can I fade out the tone and bring up the music? Music, you want some music? Pesuruh Cahaya Polis. Oh, good voice. Pesuruh Cahaya Polis. Okay, we're getting the same level on both channels. Alright, yeah? Yeah. Okay, that's good. Penolong Pesuruh Cahaya Polis, Kepian Gerakan, Penguasa Polis Kanan. Dalam tahun ini, bahagian juruteraan RTB akan membina dan melengkapkan semula studio radio di Kuala Belait. Bagi penerbit dan rancangan-rancangan stereo. Alat rakaman seperti mixer dan tape recorder untuk Kuala Belait akan sama seperti di studio ini. Bagi kemudahan-kemudahan operation dan pemeliharaan. Apabila projek ini siap akhir tahun ini, diharapkan lebih banyak lagi rancangan-rancangan tempatan dengan mutu yang lebih baik akan diterbitkan dari peserta-peserta dari daerah Belait. Okay. Sebenarnya dari segi organisation sendiri, iaitu pada masa ini radio dibagi kepada boleh katakan bagi dua, iaitu Perkhidmatan Melayu dianggap sebagai perkhidmatan nasional dan perkhidmatan bahasa Inggeris, bahasa Cina dan lain-lain dianggap sebagai supporting perkhidmatan. Dari segi rancangan-rancangan, memanglah kita menganika corakkan untuk memenuhi bukan saja selera pendengar, tetapi juga kehendak polisi kerajaan kita sendiri, iaitu mempertengahkan projek-projek kerajaan, dasar-dasar kerajaan dan sebagainya. Dalam pada itu kita telah membentuk dua idea yang kita anggap penting, iaitu memberi rancangan-rancangan yang berbentuk educational yang bermessage, dan dalam rancangan-rancangan ini kita kalau boleh tunjukkan aspek long distance education, iaitu ini berbentuk pada masa ini rancangan-rancangan yang berbentuk adult education, dan yang keduanya ialah bentuk hiburan yang saya harap mempunyai message tertentu. Dalam rancangan hiburan ini kita telah cuba mengutamakan talent-talent kita sendiri. Umpamanya baru-baru ini kita telah menunjuk standard keupayaan dalam rancangan Merpati Seloka kita. Penyanyi-penyanyi silam, penyanyi-penyanyi yang tak kita dengar lagi, tapi kita cuba mempertengahkan. Dan inilah satu aspek kita untuk bukan saja cuba mempertengahkan rancangan-rancangan yang berupa hiburan, tetapi juga ialah mengutamakan rancangan-rancangan bentuk kemasyarakatan dan sebagainya. Tetapi kita tidak lupa, iaitu rancangan keagamaan kita beri keutamaan yang benar. Sebenarnya
kita di jabatan ini telah membuat satu pemikiran dalam jangka panjang. Pemikiran yang utama sekali lah sebagai satu negara yang official religionnya lah agama Islam. Kita telah membuat pemikiran supaya menambahkan waktu siaran radio bahagian atau perkhidmatan Melayu dari 4:45 pagi supaya kita dapat menggenapkan 5 azan iaitu subuh dan seterusnya ke waktu Isya. Dalam pada itu kita pemikiran ini bergantung kepada keupayaan engineering kita. Nampaknya pegawai-pegawai di bahagian transmitter sangat kekurangan sekali dan kerajaan telah memberi persetujuan dasar untuk kita memulakan rancangan yang diawalkan ke 4:45 pagi itu. Dan pemikiran selanjutnya ialah hingga ke pukul 12 malam. Tapi ini prioritinya kurang kalau dibandingkan dengan 4:45 pagi itu. Pemikiran yang kedua yang kami buat ialah berhubung dengan education, siaran pendidikan melalui radio. Bukannya konsepnya itu ditargetkan kepada kanak-kanak yang ada di sekolah ini, tetapi juga konsep long distance education yang pada masa ini dianggap sebagai satu mutlamat organisation radio dan television di seluruh negeri, di seluruh dunia. Dan kita nampaknya dalam pemikiran tidak jauh ketinggalan dalam bidang ini. Dalam pada itu kita juga perlu memikirkan keupayaan rakan-rakan sejawat saya di Jabatan Pelajaran semada mereka mempunyai kemudahan sukatan pelajaran dan sebagainya bagi memenuhi kehendak-kehendak penyiaran pendidikan ini. Tetapi perkara ini telah dirundingkan secara dua hala untuk memikirkan rancangan ataupun education radio ini. Pemikiran yang ketiga yang mungkin dapat pushing atau mungkin dapat sokongan ialah berhubung dengan perkhidmatan luar negeri iaitu external service. External service targetnya ialah seperti negara-negara yang telah merdeka ialah untuk mempertengahkan dasar-dasar kerjaannya, projek-projek dan juga image negara itu sendiri. Dan kita nampaknya mempunyai belum mempunyai keupayaan untuk mewujudkan perkhidmatan luar ini kerana satu ialah kemudahan ini berkandakan kewangan yang besar sekali dalam angka pada masa inilah menelan dalam jutaan ringgit dan juga kaki tangan yang berkualiti. Tetapi nampaknya kita sudah ada kaki tangan yang dianggap boleh seperti producer-producer dan sebagainya, tapi yang amat kekurangan sekali lah kaki tangan teknikal. Dan kerana kemudahan kita ada di radio, iaitu pada masa ini radio kita punya studio yang moden, kita boleh banyak menerbitkan rekod atau kaset cartridge yang mungkin kita boleh manufacture dan jual kepada masyarakat kita. Baru-baru ini kita akan mengeluarkan pada kali yang pertama ialah rekod Silver Jubilee sempena dengan 25 tahun Radio Brunei. Dan dalam rekod ini kita masukkan lagu-lagu Brunei yang diciptakan oleh anak-anak Brunei sendiri seperti Awang Idris Muhammad dan liriknya dibuat oleh Shukri Zain dan sebagainya. Sekarang kita putarkan lagunya Le, persembahan kumpulan Ellie Kids, Rayuan di Puncak Genting.
kehijauan disambut awan, aku menuju di puncak genting mula bermesra kau dan aku. Dari pagi hingga malam tidak berhenti-henti memutarkan piring hitam agar kita tak sunyi. Dialah penghibur. Memberitahu cuaca.